Tanya. Oke, silakan Mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini karena saya ini orang NU, jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik.